Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan sharing session webinar Capacity Building in Higher Education Erasmus Plus. Sehubungan dengan adanya peluang kerjasama Capacity Building in Higher Education Erasmus Plus. Webinar tersebut diadakan melalui Zoom Meeting pada Jumat, tanggal 4 Februari 2022 dengan menghadirkan Project Officer Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Destriani Nugroho. Wakil Rektor 3 USU Profesor Dr. Poppy Angelisa Zaitun Hasibuan SSI MSI Apoteker mengatakan, sharing informasi ini akan membahas proyek kerjasama USU dengan Erasmus Plus, juga mengenai informasi pendaftaran dan topik prioritas yang ditujukan untuk kawasan Asia. Dengan demikian, menurut Wakil Rektor 3, USU dapat merancang seluruh program kerja dengan terperinci dan tepat sasaran, sesuai yang diinginkan Erasmus Plus. Kerjasama Erasmus Plus ini juga akan disinergikan dengan visi dan misi USU dalam rangka mewujudkan internasionalisasi kampus. Wakil Rektor 3 berharap peluang kerjasama dengan Erasmus Plus juga dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Project Officer Delegasi Uni Eropa Destriani Nugroho mengatakan, Erasmus Plus adalah pendanaan dari Uni Eropa khususnya pada bidang penelitian, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Program Capacity Building ini tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada perguruan tinggi di negara mitra, serta modernisasi sistem perguruan tinggi. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufa Rahma, Yulia Putri Hadi, dan Rina Anjal melaporkan untuk USU TV.